Halo sahabat BMC, nah ini koleksi bonsai gemeng saya yang kemarin saya ikutkan kontes di kontes The Mag tahun kemarin ya, Desember kemarin. Ini saya lakukan ground lagi di ember yang lebih besar ya, saya lepas dari potnya karena di sini ada masalah di bagian percabangan atau anak cabang yang sebelumnya saya turunkan ke kontes itu saya lakukan pengepresan. Jadi sebelumnya itu saya loss karena berhubung di kontes The Mag itu ada peraturan tidak boleh melebihi 30 cm. Nah kebetulan cabang atau anak cabang ini agak sedikit tinggi ya, jadi kalaupun saya tekuk dengan kawat itu pun akan melewati batas 1 meter untuk ke kirinya itu. Jadi saya putuskan untuk mengepresnya dan memotongnya. Nah ternyata setelah 2 bulan ini tidak ada pertumbuhan dan saya akali dengan melakukan tempel susu ya di sini. Oke. Nah ini foto waktu bonsai ini berada di kontes di lapangan Lumintang kemarin. Dan saya sangat merasa bersyukur karena bonsai ini saya turunkan di kelas prospek dan mendapatkan prestasi bendera merah. Dan saya merasa sangat senang karena ya nggak nyangka aja sebenarnya saya hanya ingin meramaikan event The Mag aja biar ketemu teman-teman seperti itu awalnya. Tapi ternyata bonsai saya mendapat bendera merah di kelas prospek. Seperti itu teman-teman. Jadi ini pertama kalinya saya menurunkan pohon ya untuk ke kontes. Jadi sebelum-sebelumnya saya belum pernah, hanya saja saya cuman menangani pohon yang punya kepunyaan teman gitu. Jadi mau dibawa ke kontes itu sering, dan untuk milik sendiri itu baru pertama kali saya bawa ke kontes. Dan untuk bahan ini atau bonsai ini saya sudah proses selama 3 tahun ya. Jadi ini video atau konten yang ketiga kalinya. Jadi sebelumnya saya sudah membuat video atau konten 2 kali ya. Jadi ada tahap pertama, tahap kedua. Maksudnya video pertama dan video kedua. Jadi ini yang ketiganya. Jadi saya sudah tampilkan linknya di deskripsi termasuk yang pertama dan kedua. Kalau teman-teman ingin tahu gimana proses pohon ini dari awal, silahkan cek di deskripsi. Oke, sahabat BMC, seperti ini kondisi gimeng yang kemarin saya bawa ke kontes The Mag. Dan di sini bisa jadi pembelajaran buat saya dan teman-teman juga semua. Waktu mau dibawa ke kontes di sini karena terburu-buru, tanpa berpikir kita potong di bagian anak cabang ini. Dan akhirnya setelah 2 bulan tidak ada pertumbuhan dan saya akali dengan tempel susu lagi. Jadi buat teman-teman bisa dipakai pembelajaran ya. Jadi untuk proses kimeng itu ya gampang-gampang susah. Jadi kalau kurangnya perhitungan jadi seperti ini. Ya syukurnya di cabang yang saya sisakan di sini masih kondisinya masih hijau ya, masih segar. Jadi untuk penempelan itu bisa dilakukan. Oke, sahabat BMC, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bisa teman-teman bisa terhibur dan bisa menginspirasi teman-teman untuk semangat lagi untuk berkarya seni bonsai. Oke, dengan adanya video ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport channel ini dan selalu menyaksikan video-video dari channel ini. Salam BMC, Bonsai Mania Channel.